أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. Segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Kuasa, yang menyayangi, yang memiliki segala-galanya, yang telah memberikan karunia kepada kita semua. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada mereka yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Sahabat muslim yang berbahagia, nyatakan apa yang Anda mimpikan dan mimpikan apa yang akan Anda nyatakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, menjadi orang-orang yang nantinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang mana nantinya negeri di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesusahan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya saya Riko Novet terima hadir kembali di hadapan Anda dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Program di mana Anda akan mendapatkan informasi-informasi menarik, informasi-informasi yang akan menambah wawasan Anda, dan informasi-informasi yang sangat berguna bagi Anda tentunya. Dan juga di hari ini, hari Kamis ya, karena tadi Anda telah menyaksikan, Anda telah melihat, kita juga sama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran dari Husnul Khuluq, rekan saya. Maka di hari ini adalah hari di mana Anda bisa request tilawah, salam-salam ukhuwah, atau memberikan informasi-informasi menarik yang terjadi di sekitar Anda. Dan juga ada rekan saya juga ya, ada Muhammad Abrar yang menemani saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Abrar. Waalaikumsalam. Husnul, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat kok. Alhamdulillah. Minggu ini sibuk ya Husnul ya? Iya sibuk. Sangat sibuk sekali. Tapi alhamdulillah untuk hari ini Husnul bisa berkesempatan untuk hadir nih bersama kita semua. Dan Abra katanya sedang kurang sehat ya? Siapa bilang? Oh, enggak. Enggak. Saya alhamdulillah kalau kemarin tuh agak sedikit terganggu, tapi alhamdulillah hari ini fit lagi. Insyaallah. Ini semua tentunya berkat semangat dari Husnul, Riko, dan tentunya sahabat muslim semua. Karena juga pagi hari kita bertugas untuk bisa menyapa sahabat muslim tentunya di program kesayangan kita Assalamualaikum ya, Indonesia. Ya, seperti biasa ya Riko, ini hari Kamis tanggal 29 September 2016. Ya. Artinya ini detik-detik penghujung bulan September. Penghujung bulan September. Betul, ada harapan mungkin Riko dan Husnul mungkin di bulan September yang sudah terlaksana, mengingat tadi Riko sudah membuka dengan kata-kata sukses ya. Nah biasanya kan kalau kita itu punya target dalam bulan-bulan, misalnya bulan September saya harus melakukan apa yang sudah saya raih, apa yang sudah saya kerjakan. Itu rekan Riko, kemudian Husnul, sudah ada yang dicapai selama bulan September? Saya ya, kayak untuk bulan September mungkin ada, menurut saya itu peningkatan, tapi nggak tahu ya menurut orang lain. Tapi kalau diceritakan secara detail mungkin tidak ya untuk saat sekarang ini. Tapi menurut saya itu ada sedikit peningkatan walaupun ada turunnya juga ya.
tidak terlalu signifikan Abrar ya. Okay. Dan insya Allah saya berharap di bulan selanjutnya saya berharap saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi nanti dari bulan hari ini, bulan ini maksud saya. Dan mudah-mudahan di bulan yang akan datang ya saya mencapai apa yang saya inginkan insya Allah. Oke, okay. Kalau Husnul Septembernya ini tinggal satu hari lagi, mungkin ada yang akan dikerjakan selama bulan September? Ya ada seperti yang dibilang oleh rekan Riko ya. Ada memang planning-planning yang kemarin itu ingin dicapai, alhamdulillah udah tercapai meskipun nggak tercapai semua. Ya dan ya namanya kita berencana dan Allah yang menentukan. Ya, ya itulah. Oke, jadi artinya sudah ada yang planning-planning yang sudah tercapai, kemudian ada juga yang belum ya, tapi berusaha untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Okay. Abrar sendiri? Kalau saya sendiri sebenarnya bulan September ini tidak ada target khusus ya, cuman saya tetap mereview dari segi pekerjaan, saya ingin melakukan yang saya kerjakan tuh terus ada peningkatan yang lebih baik. Tapi alhamdulillah saya dengan orang-orang di sekitar saya yang support, pekerjaan berjalan lancar. Dan satu hal juga September ini yang tidak pernah saya prediksi sebelumnya, ya sama mungkin ya itu tadi, mungkin segala sesuatu kan kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi. Kita bisa punya rencana, kita punya target, tapi ya semua menentukan ada yang lebih berhak gitu ya. Pindah rumah gitu, jadi saya nggak pernah sebelumnya berpikir akan pindah tempat. Dan bulan ini saya dengan spontan berpikir, oh iya saya harus pindah rumah gitu. Suasana baru lah. Suasana baru, kita perlu suasana baru, apalagi lingkungan sosialisasi baru ya, karena hidup itu harus dinamis, jadi jangan monoton. Kita di situ aja merasa nyaman di situ sudah satu tempat udah. Kita perlu juga bersosialisasi, perlu mencari tempat-tempat yang lain. Berarti ini pilihan ya, Bapak? Keputusan tepatnya bukan pilihan sih. Kalau pilihan kan harus ada yang dipilih kan. Kalau ini adalah sebuah keputusan. Keputusan, baik. Insya Allah. Mudah-mudahan ya di bulan yang akan datang, di bulan yang baru, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Karena memang seorang mukmin itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan mudah-mudahan ya kita berdoa ya menjadi orang-orang yang lebih baik yang akan datangnya. Memang semua itu kita hanya bisa berencana dan yang Maha Kuasa yang akan memutuskan segala sesuatu. Tapi jangan sampai ini membuat Anda berputus asa, kemudian setelah mencapai kegagalan Anda tidak mau lagi untuk naik ke atas ya. Biasa jatuh-jatuh memang biasa, bahkan ada orang yang mencari kegagalan untuk mengintrospeksi dirinya, untuk mengkoreksi dirinya apa yang akan dilakukan yang kedepannya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sahabat muslim, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di hari Kamis ya, Abrar, Husnul, kita ada request tilawah. Nah, bagi Anda yang mau request tilawah, Anda bisa telepon kami. Dan request-request itu Anda bisa melihat di layar televisi Anda ya. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif kami atau mengirimkan pesan singkat Anda di ke nomor SMS center kami dan insya Allah akan dibacakan nantinya. Baik, kita ke rekan Husnul tadi ya, membuka acara dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menenangkan jiwa kita. Dan seperti biasa kita ingin tahu nih, kira-kira kandungan ayat yang ada dalam Al-Quran yang telah dibacakan Husnul itu kira-kira apa? Apa Husnul? Kesimpulan atau kandungan yang terdapat di ayat yang Husnul bacakan tadi. Surat ini bercerita tentang adab ya, adab seorang muslim bagaimana ketika memasuki rumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya apabila kalian mendatangi suatu rumah, baik itu rumah saudara, rumah kawan ya, jangan masuk dulu. Jadi minta izin, beri salam dan apabila diperbolehkan masuk, silahkan masuk, dan apabila tidak diperbolehkan, maka lebih baik kamu pergi karena itu lebih baik dan lebih bersih bagi kamu, kata Allah Subhanahu Insyaallah adab Abrar, seperti yang dikatakan oleh ulama ya sahabat muslim, adab itu sebelum para ulama dulu mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu yang lainnya ya, sebelum mempelajari ilmu fikih, tauhid dan lain-lain, sebelum menuntut ilmu ini adab dulu bagaimana mereka beradab kepada guru mereka, itu yang lebih penting. Bahkan nih sahabat muslim ya, dan juga rekan Abrar dan Husnul, bahwa nanti yang akan banyak masuk surga adalah karena akhlak. Karena akhlak Abrar. Ini rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW. Yang banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah akhlak dan perbuatan-perbuatan saleh. Karena itu ada hadis yang mengatakan tidaklah Nabi Muhammad SAW diutus untuk negeri Arab dan seluruh umat manusia
kecuali adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, Husnul, ya. Dimana seorang di kaum Arab yang dulu jahiliyah menguburkan anak perempuan hidup-hidup, kemudian tawaf seliling Ka'bah dengan tanpa berbusana, dan banyak kejahilan, jahil-jahil yang lainnya, kebodohan, ya. Akhirnya Nabi Muhammad memperbaiki akhlak semua itu. Dan juga, ya, sahabat muslim di rumah, dimanapun Anda berada, memang bagaimana, ya, umat Islam ini memang semuanya diajarkan, ya, dalam Al-Quran universal, semuanya diajarkan. Seperti yang dikatakan sahabat Mu'az bin Jabal ketika ditanya, apakah Nabi kalian mengajarkan segala sesuatu? Ya, bahkan Nabi tidak wafat kecuali burung yang terbang pun telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW hikmahnya. Bahkan beristinja pun diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita menjadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menjadi pedoman. Dan juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW kita jadikan panutan kita. Seperti itu, ya. Oke. Luar biasa kalau misal mendengarkan masalah adab, akhlak, begitu, ya. Bahkan dulu kalau kita ingat proses belajar di sekolah, ya, itu ada mata pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak. Tapi saya nggak tahu sekarang masih ada nggak, ya, itu, ya, pelajaran itu, ya. Karena itu sebenarnya penting. Bahkan sampai dijelaskan tadi, ya, ketika kita akan masuk ke rumah orang juga ada adabnya, ya. Bahkan kalau sampai tidak diizinkan masuk, ya sudah, kita harus berbesar hati, ya. Dan untuk mengetuk pintu itu hanya 3 kali, ya. Hanya 3 kali saja. Pertama diketuk, kemudian tidak jawab, ketuk lagi, masih tidak jawab, ketuk lagi. Kalau tidak jawab, baru pulang. Okay. Artinya tidak memaksa. Kemudian untuk bertamu pun kita tidak boleh berdiri depan pintu, ya, Husnul, ya. Dikatakan Nabi Muhammad SAW harus di sampingnya, di samping pintu. Artinya tidak langsung menghadap ke dalam rumah, akan tapi di samping. Karena ditakutkan nanti mungkin ada istrinya di dalam atau perempuan, kita melihat auratnya atau ada aib-aib yang tidak boleh dilihat. Maka itu, masya Allah, Islam seperti itu, Abu. Menjaga. Masya Allah. Baik, ya. Sahabat muslim di rumah, dimanapun Anda berada, ya, tidak lupa, nih, kami mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin berinteraktif langsung bersama kami di 0617944282 atau melalui pesan singkat, ya, melalui Anda bisa mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan insya Allah nanti akan kami bacakan. Kita jeda sejenak, ya, Abrar dan Husnul, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di program Assalamualaikum Indonesia, karena setelah ini kami akan membacakan banyak informasi-informasi unik di hari Kamis ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia. September. Baik, terima kasih sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami membuka kesempatan untuk Anda, silakan bisa telepon ke studio kami untuk request tilawah. Nanti insya Allah surah yang Anda request akan dibacakan oleh rekan Husnul. Anda juga bisa mengirimkan informasi ataupun request tilawah melalui SMS ke nomor SMS center kami. Insya Allah nanti akan kami bacakan dan nanti juga akan dibacakan oleh rekan Husnul untuk ayat yang sudah ada request. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan Riko di awal, ya, Ko, ya, dan Husnul, kita hari ini ada informasi yang kita sajikan. Kamis ini beberapa informasi unik. Unik, Ko. Betul. Ya. Nah, ini informasinya kita langsung saja. Yang pertama mengenai 10 spesies unik bin eksentrik. Ya. Ini mungkin kita akan melihatnya agak awam, ya, karena memang ini tidak jarang diekspos, jarang ditemui, begitu, ya, sahabat muslim. Nah, ini kami kutip informasinya dari apakabardunia.com. Informasi pertama seputar 10 spesies unik bin eksentrik, ini ada si pig, ya, namanya. Si pig ini erat kaitannya dengan tripang, bagian dari animalia. Panjangnya sekitar 4 inci, ini memiliki 10 tentakel seperti kaki yang digunakan untuk berjalan dan mencari makan di dasar laut. Dan uniknya ini cara si pig ini menyeleksi makanan, dia menggunakan indera penciuman, ya, atau aroma, lalu menyingkirkan
partikel organik dari lumpur dengan mengempis dan mengembungkan tentakel. Barulah memakan partikel yang terperangkap dalam tentakel mereka. Jadi seperti gurita mungkin ya. Iya, karena ada memiliki beberapa tentakelnya. Tadi tampilan juga sudah ada di layar kaca Anda dan memang unik. Bentuknya itu agak apa ya, unik tapi agak mengerikan juga. Menyeramkan ya. Menyeramkan. Oke, berikutnya Riko. Oke, baik. Ya, spesies selanjutnya ya, sahabat muslim yang unik bin eksentrik maksud saya. Ini ada namanya Yeti Crab. Ya, mungkin Anda ketika mendengar Yeti Crab, Anda berpikir, oh Yeti ini ada binatang legenda salju ya, yang berbulu banyak itu. Nah, seperti apa Yeti Crab ini sahabat muslim, Anda bisa melihat. Yeti Crab ini ditemukan pertama kali pada tahun 2005 oleh ahli biologi laut di Samudra Pasifik. Wah, ternyata di Samudra Pasifik ya. Karena bulu-bulunya yang mirip dengan mitos Yeti, nah itu dia legenda padang salju ya. Maka namanya pun serupa sahabat muslim. Habitatnya di celah hidroternal laut Pasifik. Jadi jarang ditemui, hanya ada di sini seperti itu. Kalau tadi Riko sebutkan seperti hewan legenda apa? Hewan salju ya. Sudah pernah sebelumnya melihat? Ya, belum pernah. Ini seperti ya legenda, semua orang tahu, semua orang melihat. Jadi digambarkan seperti apa gitu. Kita tidak tahu wallahu a'lam apakah ini betul atau tidak gitu. Ya, sahabat muslim yang ketiga ini ada Fiverfish ya. Ini merupakan ikan laut yang hidupnya di perairan tropis dan subtropis. Ukurannya bervariasi ya, antara 12 sampai dengan 24 inci, hidup di kedalaman 250 sampai 5000 kaki. Ikan ini tak dapat hidup sampai 40 tahun. Wow. Ya, lama sekali ya. Mungkin kalau dimakan ini dagingnya alot. Dan tercatat dalam Guinness World Record ya, untuk gigi terbesar dibandingkan dengan ukuran kepalanya. Wow. Dari gambarnya mungkin Anda bisa lihat sahabat muslimnya bahwa giginya lebih besar daripada kepalanya ya. Makanya masuk kategori, atau maksud saya masuk dalam catatan rekor dunia. Umurnya saja ini bisa mencapai 40 tahun ya. Kalau hewan hewan-hewan yang kita tahu apa yang paling lama umurnya ya? Apa ya? Gajah mungkin ya. Kurang tahu sih. Kurang tahu. Gajah. Mungkin kalau kemarin kita sempat waktu datang ke kebun binatang liputan ya, nanya harimau itu usianya bisa ada yang 8 tahun gitu ya. Kalau ini perbandingannya jauh sekali ya, ke 40 tahun. Oke, itu tadi 3 hewan yang unik ya, masuk kategori spesies unik ya. Dan masih ada beberapa informasi lagi tentunya sahabat muslim ya, tentang hewan yang hewan-hewan unik bin eksentrik ini. Lagi-lagi kita melihat dunia benar ya. Ternyata dunia itu tidak seperti yang apa yang kita lihat di sekitar kita. Masih ada binatang-binatang yang belum kita tahu, apalagi ada di laut pedalaman ya. Saya pernah melihat itu ikan berbentuk aneh sekali gitu di laut pedalaman. Berarti memang masya Allah kaya sekali ya dunia ini dengan segala sesuatu yang masih rahasia. Allah menciptakan itu semua gitu. Artinya tanpa kita perlu kita ketahui, Allah ciptakan semuanya, makhluk-makhluk yang belum pernah kita lihat mungkin sebelumnya dan sekarang kita bisa lihat. Mungkin ini bisa menambah wawasan sahabat muslim di rumah. Anda belum pernah melihat tapi ini ada di dunia seperti itu. Mungkin ini menambah rasa syukur Anda, menambah ketakjuban Anda, menambah keimanan Anda bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya dengan detail, dengan unik, dengan beragam macam makhluk-makhluknya seperti itu. Kalau Husnul sendiri mungkin punya pengalaman melihat sesuatu hewan yang unik? Iya. Kalau saya belum sih. Belum ya. Cuman ada sebuah apa namanya keajaiban yang baru-baru terungkap. Yakni ada di sebuah laut, yakni dalam kedalaman yang sangat dalam gitu. Yang mana orang pun apabila apa meletakkan tangannya di depannya tidak melihat, saking gelapnya itu. Itu ayat ini berkenaan dalam surat An-Nur, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan spesies atau ikan-ikan yang di dalamnya itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Jadi ikannya itu memancarkan cahaya ya. Seperti lampu. Jadi tidak bertabrakan antara ikan satu dan ikan yang lain. Oke.
justru malah manusia yang kalau menyelam masukkan tangan malah nggak kelihatan ya. Gak kelihatan. Tapi malah sesama spesies ikan yang di dalamnya ini malah nggak ada masalah sama sekali ya. Sekali. Bisa aja berenang nggak saling bertabrakan ya. Wah, ini luar biasa sekali. Dan tentunya sahabat muslim Dariko serta Husnul ya mungkin juga pernah mendengar tidak masalah informasi yang katanya hewan melahirkan bentuknya seperti misalnya domba melahirkan bentuknya malah seperti harimau gitu ya. Itu saya beberapa kali dengar informasi dari media, memang belum bersempat saya memang harus cross check detail segala macam. Ya hewan-hewan seperti itu sebenarnya memang perlu juga kita apa ya, memang percaya nggak percaya mungkin ya. Iya, percaya nggak percaya. Tahu gimana? Saya juga pernah melihat nih Abrar katanya, cuman ya hanya di dunia maya saja ya, artinya di internet saja searching, kemudian ada domba, domba juga ya yang melahirkan, kemudian kepalanya mirip manusia. Nah, seperti itu. Itu. Wallahu a'lam, kita terlepas dari apa ya, itu betul atau tidaknya berita itu. Yang penting yang kita imani bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu kun kata Allah, fayakun artinya sekehendak Allah saja. Ketika Allah mau, ya udah Allah ciptakan. Ketika Allah tidak mau, ya udah Allah tidak akan ciptakan. Juga kita pernah melihat ya, sering melihat ada ular kepala dua, ada juga sapi kepala dua. Dan itu mungkin hal yang apa ya? Ya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ada soal berita juga ini, ikan-ikan yang ada sisiknya tulisan kalimat Allah itu ya wallahu a'lam memang benar atau tidak. Sebenarnya gini, kadang hati-hati juga dengan informasi seperti itu ya, takutnya ini adalah memprovokasi ya. Dan ya, memang kita wajib juga mengimani apa yang tidak mungkin sebenarnya, tapi kadang-kadang juga tangan-tangan jahil ini ya bisa juga melakukan manipulasi. Yang tadi katanya hewan apa namanya bertuliskan kalimat Allah kemudian ya itu seperti itulah maksudnya, artinya apa sebenarnya sisi positifnya adalah ini menambah keimanan kita. Tapi takutnya ini disalahgunakan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Ya jadi apa namanya mencari masa sebanyak-banyaknya untuk bisa mencari keuntungan dari hasil manipulasinya itu. Iya gitu. Betul. Sebenarnya tidak perlu diapain ya. Kita kalau dalam Islam itu ada, kalau beritanya itu tidak, kan berita ini ada benar ada tidak ya. Itu pasti itu. Ya, ya sikap kita cuma dalam Islam itu ada tawakuf, nama artinya kita tidak terlalu percayai, kita juga tidak menyalahkan. Artinya ya ya sudah gitu. Kalau memang salah, ya udah salah, berarti ini bohong gitu. Ya, kalau benar ya udah kita ngimanin gitu. Mungkin nih sahabat muslim ada informasi-informasi unik nih yang pernah sahabat muslim alami atau pernah melihat. Silahkan hubungi kami di 0817944282 atau Anda bisa kirim pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami. Dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh rekan saya Abrar. Nah Anda juga bisa request tilawah nih di hari Kamis ini ya sahabat muslim, di tanggal 29 September 2016 ya. Anda bisa request tilawah, salam-salam ukhuwah juga kepada kerabat ya atau keluarga Anda yang jauh. Nah sahabat muslim, kita harus jeda dulu nih ya. Tapi sebelum jeda ini ada SMS yang ingin saya bacakan singkat. Silakan. Kebetulan nanti mungkin Husnul juga bisa bacakan ya ayat yang di request ini dari 0823737465 sekian-sekian ini isi SMS-nya. Assalamualaikum, saya Dedi Iskandar dan Mistinah di Jambi, di Tebo Jambi ya, jauh dari Jambi di Sabah Muslim. Mau request surah An-Nur ya ayat 58 buat Riko, Abrar juga Husnul, selamat bertugas. Salam juga buat semua yang sedang menyaksikan atau menyimak acara ini. Masyaallah Pak Dedi ya di Pak Dedi dan istri, terima kasih Pak untuk ucapan selamat bertugasnya ya. Dan semoga ini didengar oleh rekan sahabat muslim yang lainnya yang menyaksikan program kita kali ini. Mudah-mudahan juga Pak Dedi dan keluarga di sana sehat ya. Karena mengingat juga musim penghujan ya, mungkin bagi Anda yang berada di Medan nih ada angin ribut ya. Semalam sore itu hujan angin ribut luar biasa sekali. Di dekat rumah, dekat ya tempat kerja rumah itu ada pohon tumbang, pohon tumbang. Dan mudah-mudahan semua Pak Dedi ya Iskandar yang ada di Tembo Jambi dan seluruh kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenyamanan, keamanan, dan jika terkena musibah
maka ya bersabarlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hikmahnya. Baik, kita jeda sejenak sahabat muslim. Sebelum jeda nanti akan dibacakan oleh Husnul requestan dari Pak Dedi ya Iskandar yang ada di Jambi Tebo. Dan setelah Husnul membacakan ayat suci Al-Qur'an, kita akan jeda dan masih ada informasi-informasi unik yang lainnya. Anda tunggu saja dan terus saksikan program Assalamualaikum Indonesia. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Sahabat muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, kami masih menghimbau Anda, bagi Anda yang mau mengirimkan informasi-informasi menarik ya di sekitar Anda, atau Anda mempunyai info-info menarik, silahkan hubungi kami di 0617944282. Atau Anda bisa juga request tilawah, salam-salam ukhuwah ya. Silahkan kirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan insya Allah nanti akan dibacakan oleh rekan saya Abrar. Nah, masih ada banyak ya informasi-informasi menarik ya, dan juga ada spesies unik bin eksentrik yang akan kami berikan kepada Anda, yang akan kami bacakan informasinya. Nah, sebelum itu kita ke rekan Husnul dulu untuk menanyakan kandungan ayat yang telah direquest oleh Pak Dedi Iskandar yang ada di Jambi. Kira-kira kandungannya Husnul? Ya, di sini ayat ini lagi-lagi bercerita tentang adab ya. Adab meminta izin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hendaklah anak-anak kalian yang belum balik atau kalau ada budak gitu ya, meminta izin kepada kalian di tiga waktu aurat. Kenapa dikatakan tiga waktu aurat? Karena pada waktu ini kita memang istirahat. Jadi pakaian kita terbuka gitu kan. Pada waktu sebelum sholat subuh, ketika sholat zuhur, setelah sholat zuhur waktu istirahat, dan ketika waktu setelah sholat isya. Jadi ketiga waktu ini seharusnya anak atau budak harus meminta izin kepada kita untuk masuk atau menemui kita dalam kamar. Iya, lagi-lagi bercerita tentang adab ya Al-Quran. Anak-anak yang udah usia balik ya meminta izin kepada umi abinya ya untuk masuk ke dalam kamar di tiga waktu tadi tiga ya waktu yang mana aurat. Dimana ini rentan aurat terbuka. Benarkah? Dan itu lebih pribadi, dan juga kepada anak-anak ya umi abinya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang aurat ya. Kalau laki-laki diajarkan bagaimana, kalau istilahnya sekarang apa ya, pelajaran tentang seks artinya kalau laki-laki itu diajarkan sebagaimana laki-laki ini auratnya dan ini akan terjadi nanti usia balik dan ini seperti ini, dan juga perempuan seperti itu juga.
Mungkin salah satu penyebab ya mengapa pergaulan bebas itu ada karena kurangnya edukasi edukasi seks tadi. Artinya bagaimana umi abinya, orang tua di rumah tidak mengajarkan, oh sebenarnya perempuan tuh harus bersikap seperti ini loh, tidak harus tidak boleh bergabung dengan laki-laki. Oh laki-laki itu enggak boleh loh agak kewanitaan karena laki-laki itu tegas, kemudian keras seperti itu. Yang kebanyak sekarang kan ada yang terbalik gitu. Terbalik gitu. Nah, mungkin ini mungkin kurangnya edukasi seks ya kepada anak-anak di rumah. Dan mudah-mudahan ini bagi Anda yang mendengarkan mungkin menjadi pelajaran bahwa harus mengajarkan kepada anak-anak yang semestinya bagaimana. Nah oke okay, baik, terima kasih Snul ya. Dan Abrar juga sahabat muslim di rumah nih masih ada informasi unik ya. Spesies unik bin eksentrik ya yang akan kita bacakan. Yang pertama itu ada Japan apa ya spider crab ya, dan sebut saja dengan JSC ya, adalah arthropoda terbesar sahabat muslim ya, dengan rentang kaki bisa mencapai 3,6 meter. Wow. Habitatnya di kedalaman 150 sampai 800 meter di lepas pantai selatan Pulau Honshu, Jepang. Umurnya bisa mencapai lebih banyak ya daripada yang 40 tahun tadi. Ya ini umurnya bisa mencapai 100 tahun. Wah, sangat unik ya. Spider crab. Anda bisa melihat bagaimana ya spesies ini adalah arthropoda terbesar ya. Dengan rentang kaki bisa bayangkan 3,6 meter. Wah, Abrar ya. Sangat unik sekali ya, ya. 3,6 meter. Dan ini sangat panjang, sangat tinggi. Mungkin ukuran saya mungkin tinggi saya 165 ya. Wah, 3,6 meter kalau bertemu dengan spider crab ini bagaimana ya. Dan uniknya ini hanya disebut dengan Japan's ya. Karena ada di selatan Pulau Honshu, Jepang. Dan umurnya ini bisa mencapai dengan 100 tahun 100 ya. Tahun, oh lebih lama daripada yang 40 tahun. Baik, kemudian berikutnya yang kelima, ini sahabat muslim ada giant isopod ya. Ini hidup di laut yang sangat dalam, sekitar 7.020 kaki dari bawah permukaan laut. Ukurannya panjang ini bisa mencapai 14 inci dan tinggi 30 inci. Organisme ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tanpa makan selama lebih dari 8 minggu ya. Wah, berarti punya stok kandungan, apa maksudnya tempat penyimpanan stok makanan yang cukup baik. Baik ya. Bisa sampai 8 minggu ya. 8 minggu ya. 2 bulan ya. Kalau ingat-ingat giant isopod ini yang punya kemampuan untuk bertahan hidup tanpa makan, saya ingat unta. Unta. Unta itu dia bisa berminggu-minggu tidak minum, tidak makan. Akan tetapi sekali minum itu mungkin satu sumur habis. Satu sumur habis. Karena dia banyak minum, kemudian banyak makan, dan itu akan disimpan di punuknya. Dan itulah nanti kalau misalnya persediaan makan banyak ya, maka punuk unta itu akan membesar. Punuk pernah lihat unta kan Abrar ya, mungkin di televisi punuknya akan lebih membesar, tapi lama kelamaan punuk itu akan mengecil, itu artinya persediaan makannya sudah habis. Oke, itu kira-kira ada bisa basi nggak ya dia punuknya itu ya? Ya seperti itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di dalam Al-Qur'an itu dikatakan bahwa afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ya. Bagaimana kalian tidakkah kalian melihat kepada unta bagaimana penciptakannya? Masyaallah. Artinya ketika Allah telah menanyakan kepada kita, tidakkah kalian melihat kepada unta? Artinya banyak kelebihan daripada unta ini. Salah satunya Abrar ya, air seni unta itu bisa diminum untuk mengobati penyakit. Penyakit salah satu penyakitnya penyakit buncit atau gendut ya. Terus kenapa buncitnya gendut ya saya? Enggak untuk siapa gitu. Oke. Bukannya misalnya Rico Usnul air seni itu kan satu najis. Iya. Tapi dan direkomendasi. Ini pengecualian dan pengecualian. Rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah uniknya unta. Masyaallah kan. Akan tetapi ketika kita berwudu nih, uniknya lagi berwudu kemudian makan daging unta, maka wudu kita batal. Sekali. Unik. Ya itulah sahabat muslim ya, Islam ini. Oleh karena itu Allah melihat, tidakkah kalian melihat kepada unta bagaimana Allah menciptakannya. Banyak misteri-misteri yang belum kita ungkapkan dari unta itu sendiri. Ini rekomendasi dari Allah Subhanahu. Sayangnya tidak bisa hidup di Indonesia ya. Ada.
di kebun binatang. Iya, ya, teman artinya maksudnya berkeliaran bebas ya. Tidak umum ya di peliharanya ya. Oke. Berikutnya, Oke, berikutnya informasi berikutnya ini ada spesies unik lagi nih ya, Chinese giant salamander ya. Dan organisme ini ya sahabat muslim adalah salamander terbesar yang diketahui ada dan habitatnya meliputi sungai dan danau serta pegunungan di Cina ya. Salamander ini bisa tumbuh hingga 73 inci dan hidup sampai usia 80 tahun. Nah ini adalah salamander terbesar yang diketahui pernah ada hidup di muka bumi ini. Ya, ada berapa inci tadi Riko? 73 inci. 73 inci ya, Masya Allah. Jadi penuh penekanan ya, 73 inci. Dan juga inci. Salamander raksasa ini tidak memiliki kelopak mata. Sehingga mencari makan tergantung pada sensor untuk mendekati getarannya. Oke. Ya, unik juga ya. Unik-unik ya hewan-hewannya. Dan ini rata-ratanya hidupnya di perairan ya. Yang kita bacakan perairan. Ada 6 sudah hidupnya di perairan. Perairan saja ya, ada salamander. Ya. Chinese giant salamander ya. Baik, terima kasih Riko. Kemudian mungkin saya akan bacakan SMS nih ya, SMS center yang sudah masuk. Pertama datang dari nomor 0821-806-20 sekian-sekian. Ini mungkin mengklarifikasi bahwa ini merupakan juga salah satu saksi yang memang melihat ikan bertuliskan lafaz Allah ya. Jadi assalamualaikum Mas, itu benar apa yang Mas katakan tadi, ada berita ikan yang tulisannya Arab ya, tapi tidak diklarifikasi ini apakah lafaz Allah atau bukan, tapi yang pasti tulisannya Arab katanya. Waktu itu Aisyah, oh artinya ini yang mengirim adalah Aisyah ya. Masih di Jawa Timur ya. Ikan itu besar sekali, tapi itu terdampar di pinggir danau dan diambil banyak, bahkan ayahnya sendiri mengambil katanya, tapi dia tidak mau makannya. Request surat An-Nur. An-Nur yang pilihan nomor D, choice D. Iya. Itu ayat berapa? Ada ayat 14. Ayat 14 ya. Baik, kemudian dari 0853-73-5137 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustadz. Ya, saya Zahari ingin bertanya apakah hukumnya tanah yang sudah dikasih untuk di jalan kemudian diambil lagi oleh pemiliknya? Mohon penjelasannya. Wah, ini lagi SMS pertanyaan ya. Sebenarnya bukan kapasitas kita ya yang menjawab. Jadi ada program lain nanti, di program tanya Ustadz saja ya. Baik, kita sudah bacakan ya SMS-nya. Ya, mungkin kita jeda dulu ya sahabat muslim dimanapun Anda berada, dan jangan kemana-mana ya, karena setelah jeda kami akan informasikan lagi ada banyak hewan-hewan unik yang ingin Anda ketahui dan patut untuk Anda ketahui. Dan sebelum jeda, ada rekan Husnul ya yang akan membacakan surah An-Nur, requestan dari Mbak Aisyah di Lampung Selatan. Dan setelah Husnul membacakan, seperti biasa kita akan jeda dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
Baik, terima kasih sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program Assalamualaikum Indonesia, dan kami masih mengundang Anda untuk request tilawah ke nomor interaktif kami di nomor 0617944280 atau juga melalui SMS ke nomor SMS center kami. Dan Rico, Farizal, seperti biasa. Oh, Husnul, ya, mohon maaf. Sudah agak nggak fokus ini ya. Oke, okay, ini ada, saya bacakan dulu SMS yang masuk di nomor SMS center kita 0853772536 sekian-sekian. Assalamualaikum, saya Mistina mau request surah Al-Mu'minun. Salam buat semua yang lagi nonton ya program Masalah Indonesia, dan buat Rico, Abror, juga Husnul. Ini untuk anaknya juga ya, salamnya untuk Iyah dan Fadil. Wassalamualaikum katanya. Oke, sudah dibacakan ya request tilawahnya Al-Mu'minun ya. Nah, oke, baik, nanti akan dibacakan oleh rekan Husnul. Ya Rico, kita lanjutkan informasi seputar 10 spesies unik bin eksentrik. Eksentrik, ya. Kita kutip informasi tentunya tadi dari kabar apakabardunia.com. Ya, ya, saya bacakan ya. Spesies selanjutnya ada Om ya. Dan ini merupakan organisme buta yang hidup di gua-gua air bawah tanah, sahabat muslim ya. Ukurannya ya sekitar 8 sampai 12 inci. Cara bernapasnya cukup unik, sahabat muslim. Om tidak hanya memiliki insang, namun juga paru-paru. Wah. Walau jarang digunakan selama proses pernapasan ya, paru-paru tadi. Seperti salamander raksasa dari Cina, Om pun tergantung pada akal penciuman untuk bertahan hidup. Wah, ini dia buta ya. Iya, buta. Jadi hanya menggunakan panca indera penciuman untuk bisa bertahan hidup. Iya. Ya. Dan, jadi mungkin dia bisa membedakan mana bau Husnul, mana bau Rico. Iya. Rico terlalu serius ya, jadi diajak bercanda juga bawaannya serius gitu. Oke. Baik, berikutnya ini ada giant grenadier sahabat muslim. Ya, namanya ini unik-unik ya, agak susah ini. Kalau lidahnya agak kaku, bisa keselimpet-selimpet ini penyebutannya ya Husnul ya. Kalau Husnul biasa sudah membaca Al-Quran, lidahnya sudah lentur. Nah, ini cocok juga untuk membacakan informasinya. Oh, atau nanti yang berikutnya ini Husnul yang bacakan ya. Ya, ini yang ke-8, giant grenadier sahabat muslim. Ini adalah satu-satunya anggota genus Albatrosia yang ditemukan di sepanjang bagian utara Pasifik dari Jepang ke Okhotsk ya, dan Laut Bering. Ikan ini bisa mencapai 7 meter. Wow, panjang sekali. Panjangnya ya, dan hidupnya ini bisa sampai dengan 56 tahun. Kira-kira kalau ada ikan sepanjang itu, kemudian umurnya sampai 56 tahun, terdampar, tertarik untuk makan enggak Husnul dan Rico? Tertarik kalau saya. Tertarik ya? Kalau Husnul? Saya kayaknya mungkin masih banyak pilihan ikan lain. Masih banyak. Ya, saya setuju. Kalau saya ikut Husnul. Kalau saya ingin coba-coba. Saya gilo ya. Dengan besar 7 meter yang sudah alot di usianya ya. Ya, enggak terbayangkan maksud saya kalau harus ada terdampar kemudian akan dikonsumsi ya. Kita kan tidak tahu apakah umurnya 56 tahun atau tidak. Iya, dari kulit-kulitnya mungkin bisa dilihat Rico, kalau keriput berarti sudah tua. Oke, spesies selanjutnya itu ada King of Herrings ya. Ikan ini juga dikenal sebagai Oarfish. Adalah ikan bertulang terpanjang yang pernah ada ya. Dapat ditemukan di kedalaman dari 300 sampai 1000 meter, selalu di bawah laut dan sangat jarang muncul ya di permukaan. Panjangnya ini sahabat muslim ya, 16 kaki. Pertama kali ditemukan terdampar mati di pantai Bermuda tahun 1860. Wah, sangat unik sekali King of Herrings ini. Namanya saja sudah King of King ya, berarti ini adalah raja. Raja ya. Dan punya panjang 16 kaki ya. 16 kaki. Dan pertama kali ditemukan itu terdampar mati di pantai pada 1860 tahun 1860. 16 kaki itu berapa meter ya, Pak? Tidak tahu. Ya, berapa ya? Tidak tahu ya. Satu kaki itu berarti hitungnya berapa meter gitu ya? Gak tahu juga ya. Gak tahu. Kita bukan nggak sempat untuk ngukur satu kaki itu berapa sentimeter ya, Husnul ya. Baik,
Nah, ini yang terakhir sahabat muslim. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu spesiesnya itu ada di kalau enggak laut, sungai ya. Hmm. Artinya berhubungan dengan air. Nah, kalau ini tidak sepertinya. Ini namanya Angora rabbit ya. Bukan hanya kucing yang memiliki jenis angora, ternyata kelinci juga punya. Hmm. Ya Riko dan Husnul. Ya, kelinci anggota berasal dari kelinci angora maksud saya ini berasal dari angora Turki ya. Hmm. Coba lihat gambarnya imut-imut sekali ya. Hmm. Beratnya ini bisa mencapai 12 kg, wah berat sekali. Hmm. Dan 5 jenis ras angora kelinci ini termasuk dari Inggris, Jerman, Giant, Prancis, dan Satin. Wah, ini ternyata kelinci juga ada jenis angoranya ya. Hmm. Pernah makan daging kelinci? Pernah dulu waktu kecil ya. Di Riko? Belum pernah. Belum pernah ya. Itu di apa? Di bakso kelinci? Enggak, di sate. Apa aja. Sate. Di masak kuah gitu kan. Masak kuah ya. Mm-hmm. Aduh, kalau saya agak gimana-gimana juga nih kalau makan kelinci ya. Belum pernah juga? Belum, karena ingat ke kucing kayaknya. Oh iya. Kelinci itu ya. Lihat kelinci ingat kucing ya. Oke, okay, masih ada beberapa informasi lagi ya sahabat mm-hmm. muslim ya. Ada bayi dengan 31 jari. Wow. Kemudian ada orang yang sedang heboh nih di media sosial ya. Seorang yang beli motor dengan menggunakan koin senilai 32 juta rupiah ya. Koin? Seperti apa itu berita informasinya? Mungkin kita akan jeda dulu ya Riko ya. Iya, baik. Sahabat okay. muslim kita jeda dulu dan setelah ini kita akan menginformasikan kembali informasi-informasi unik yang seperti yang Abra katakan tadi. Dan sebelum jeda seperti biasa ada Husnul ya. Husnul membacakan surat pesan dari ibu siapa tadi? Yang ibu oke, saya bacakan. Maisunah atau ibu Mistinah. Mistinah ya, yang Mistinah di surah Riko surah Al-Mukminun Husnul ya. Ya. Dan setelah Husnul membacakan, kita akan jeda. Jangan kemana-mana, masih ada informasi unik untuk Anda semua sahabat muslim. Tetap di program Assalamualaikum Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Salam muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, bagi Anda yang ingin menghubungi kami, berinteraktif langsung bersama kami, menyampaikan informasi-informasi menarik, atau bagi Anda yang ingin request tilawah dan salam-salam ukhuwah, silahkan hubungi kami di 061-794-4282. Atau bisa mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan nanti akan dibacakan oleh rekan saya Abrar. Nah, masih ada sahabat muslim informasi-informasi menarik untuk Anda dan informasi-informasi unik. Dan sebelum itu kita ke rekan Husnul dulu menanyakan kandungan ayat yang telah dibacakannya tadi. Ada dua requestan ya yang belum kita tanyain. Dan sebelum itu, sebelum surah Al-Mu'minun ada surah An-Nur. Benar, ya. Itu kandungannya seperti apa?
Ya, di sini mengenai adab mengambil berita dan memindahkan berita ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hendaklah kita ketika mengambil atau menyampaikan berita, kita harus cross check dahulu terhadap berita tersebut, apakah berita tersebut benar adanya atau tidak. Karena dikhawatirkan berita ini bisa menjurus kepada fitnah. Jadi karena alangkah besarnya dosanya, di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwasanya pada hari nanti tangan, kulit, kaki berbicara sedangkan mulut dikunci, maka kita harus disuruh berhati-hati dalam mengambil berita. Itu surat An-Nur, Riko. Iya, iya. Yang surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun di sini kita diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada musuh kita, setan. Juga di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan permintaan orang-orang yang sengsara ketika di akhirat kelak, meminta untuk dikembalikan ke dunia untuk sujud atau beramal soleh walau sedetik pun, akan tetapi permintaan mereka ditolak dan itu sesuatu permintaan yang tidak mungkin. Oh, sangat luar biasa. Sekali lagi kita tertegun ya dengan apa yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran, sahabat muslim. Yang pertama tadi periksa kembali ya berita yang telah kita terima. Sampai, jangan sampai nanti berita-berita yang kita terima itu berita yang apa ya, perlu diklarifikasi lagi, perlu pembenaran lagi. Artinya ketika ada berita, kalau dalam Islam itu ada namanya tabayun ya, melihat kebenarannya apakah betul atau tidak. Mungkin kalau ada satu orang datang kemudian menyampaikan berita, mungkin kita tawakuf aja apakah ini benar atau tidak. Kemudian datang lagi yang lain, apakah ini benar, baru kita periksa apakah ini benar atau tidak. Seperti itu. Jangan sampai nanti berita yang datang kepada kita untuk mungkin ada pihak ketiga yang ingin mengadu domba kita untuk memicu perselisihan ya, orang-orang ketiga itu. Baik, jangan sampai nanti ada juga berita ya, mungkin si A mengatakan, oh saya beritanya seperti ini, tapi tanya sama si B gitu, beda lagi gitu ya. Makanya kita harus apa namanya, untuk cross check tadi. Iya, untuk nyampaikan berita juga nggak bisa macam-macam ya, Usnul ya. Jangan sampai kalau misalnya tidak tahu ya bilang tidak tahu, itu suatu yang yang lebih baik gitu. Kabror lagi ya Usnul ya. Kita bertiga. Oke. Iya, dan juga ya kita tadi Masya Allah juga ya, bagaimana orang-orang yang nanti di akhirat ada orang-orang, sekelompok orang yang ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah tidak berikan kepada mereka dan tidak Allah izinkan kepada mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang di akhirat itu telah tampak kebenaran. Di sanalah Allah ada, kemudian malaikat berbaris ya, kemudian Allah menjadi hakim nanti di akhiratnya. Jangan sampai nanti kita menyesal tidak pernah sujud satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang yang ingin bersujud di dunia ya. Akan tapi tidak bisa. Nah, toh kita nih sebagai orang-orang yang sehat bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Luangkan waktu, bukan luangkan waktu ya. Maksudnya memang persiapkan waktu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan, dan mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abrar, ini ke informasi unik tadi yang telah Abrar janjikan. Ada apa nih? Ya. Oke, saya masih tertegun ya melihat Riku luar biasa sekali hari ini memberikan pencerahan untuk kita semua sahabat muslim ya. Nah, ini informasi berikutnya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada bayi dengan 31 jari. Wah, bayangkan berarti ada ini kita ada 20. Berarti ada 11 jari lagi yang berlebihan ya, berlebih gitu. Nah, ini informasinya sahabat muslim, kami kutip dari liputan6.com. Jadi ada seorang bayi ini di Ningbo, China, Riko dan Husnul, ini sedang menjalani operasi pengurangan jari ya. Dan ini dilakukan karena ia lahir dengan 15 jari tangan dan 16 jari kaki. Dan dalam dunia medis ini disebut polidaktili, yaitu kelainan pertumbuhan jari sehingga jumlahnya lebih dari 5. Nah, bayi yang dipanggil dengan Yuan Yuan ini memiliki 31 jari namun tak memiliki jempol. Saat ini dokter tengah menjalankan operasi untuk mengurangi kelebihan jari dan membentuk
ulang bagian tubuh tersebut karena memiliki bentuk tak simetris. Berdasarkan sejumlah laporan, ibu Yuan Yuan juga lahir dengan kondisi serupa. Oh, artinya memang ini ada keturunan mungkin ya. Yakni memiliki 6 jari di setiap telapak tangan dan kakinya. Menurut keterangan dokter, operasi ini akan membutuhkan waktu yang lama ya, sahabat muslim, baik dalam melakukan tindakan maupun proses penyembuhan. Ya. Meski prosedur medis ini sudah membutuhkan biaya yang besar, namun pihak rumah sakit memutuskan untuk memangkas ongkosnya ya. Mudah-mudahan walaupun dipangkas ongkosnya, tapi prosedurnya tetap berjalan dengan sesuai aturan ya. Jangan karena dipangkas artinya ada hal-hal lain yang kemudian juga tidak maksimal. Nah, Yuan Yuan telah menyelesaikan operasinya yang tahap pertama tentunya sahabat muslim ya. Dan yaitu pengurangan jari kaki. Dikutip dari Daily Mail ini Jumat 23 September 2016 kemarin, Dr. Xu Jihai dari nomor 6 Ningho Hospital ini mengatakan bahwa operasi tersebut terdiri dari 3 tahap. Jadi yang pertama sudah berjalan dengan baik, yaitu pengurangan jari kaki. Dan berikutnya akan ada operasi tahap berikutnya ya. Setelah prosedur pertama selesai, dokter akan melanjutkan membuat ibu jari buatan dan mengurangi jari tangannya, sahabat muslim. Terakhir ini tim medis akan membentuk ulang jari Yuan Yuan. Wah, artinya seperti bongkar pasang ini ya. Sudah dioperasi kemudian dibuat lagi jari buatan ya. Nah, saat ini dokter telah menyelesaikan proses tahap pertama. Kondisi bayi Yuan Yuan ini terjadi ternyata bukan kasus pertama di Cina, sahabat muslim. Mei lalu ini juga ada telah dilaporkan bahwa seorang bayi lahir dengan 15 jari dan 16 jari kaki. Bayi-bayi tersebut ya juga berasal dari provinsi Hunan dan memiliki dua telapak di setiap tangannya serta tak memiliki ibu jari. Yeah. Wah. Ini di arah Cina ya, dan ternyata ini bukan kasus pertama, sudah kasusnya berkali-kali. Dan rata-rata katanya jarinya itu lebih banyak dan tidak memiliki ibu jari ya. Ini tentunya sekali lagi menjadi gambaran untuk kita ya, bahwa Allah itu punya kekuasaan. Ya. Apapun yang dia lakukan, apa yang nggak mungkin ya istilahnya ya. Tapi ya artinya pasti ada hikmah. Ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah berarti itu adalah mengangkat derajat kita sendiri. Oke, sebelum itu saya lanjutkan, ada penelpon nih Abra sepertinya ya. Kita angkat dulu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya tidak asing lagi ya. Ada Ibu Ibu Nuri ya. Iya, atau jangan bosan aja lah. Oke. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kami semua sehat Ibu. Sehat. Riko, Husto, serta Bu Nuri ya. Kalau dulu biasanya selalu sering nelpon aktif itu ada Bu Yurni ya. Jadi kita sebut dulu Ibu Yurni, Ibu kita semua. Nah sekarang sepertinya digantikan dengan Ibu Nuri. Nuri. Ibu Nuri ini Ibu kita semua ya. Karena Bu Yurni sudah jarang ya menelpon ke Assalamualaikum Indonesia ya. Assalamualaikum Indonesia. Sudah Ibu Nuri, sekarang ada Ibu kita semua yang kedua ini. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, ada yang mau disampaikan Ibu? Kayaknya kalau Ibu telepon ini cuma apa namanya? Salam aja sama request. Oke, silakan Ibu. Salamnya untuk yang merayakan, untuk merayakan untuk yang hari ini mengadakan walimah turun ya, semoga nanti menjadi keluarga yang samaran, kemudian kekal hingga akhir hayat dan dikaruniakan anak soleh-soleha. Oke. Okay. Yeah. Hidupnya bahagia terus. Nah, ya. Karena memang hari ini dilaksanakan nanti di sana juga soalnya yang habis zuhur kan. Nah, kemudian salam untuk kalian semua deh, Pak Riko, Unul, Abror, kemudian yang ada di dalam gitu ya. Semuanya semoga sukses. Ya, insya Allah amin. Request deh. Requestnya Ibu? Surah An-Nur. Surah An-Nur sudah ya? Sudah dibacakan Ibu? Surah An-Nur. Oh, jadi surah apa yang belum tuh? Surat An-Nahl ya belum? Ah, boleh lah. Surah An-Nahl ya Bu ya? Ya, baik. Baik.
Oke, itu aja. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali, Bu Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuri ya. Dia ada di Riau Pekanbaru. Oke. Nah, mungkin kita karena durasi tidak belum, kita tahan dulu jedanya ya. Ya. Mungkin kita langsung saja bacakan informasi berikutnya, Riko. Silakan. Iya, nih sahabat muslim ya. Karena durasi juga, kita lanjutkan informasi selanjutnya. Ini seperti yang Abrar sampaikan tadi ya, bahwa ada orang yang melakukan pekerjaan unik, maksudnya ada yang dilakukannya ya. Dan ini adalah Setiadi ditolak 7 dealer saat beli motor pakai koin 1 ember. Ah, ini sangat unik ya. Okay. Bagi 1 ember itu Ini kami kutip dari bangkapos.com ya, Depok ya. Setiadi jadi sorotan setelah membeli motor jenis CB150R ya, seharga 33,425 juta rupiah ya, dengan menggunakan uang koin di Depok ya. Namun perjalanan untuk mendapatkan motor barunya tidak semudah yang dibayangkan karena ia sempat ditolak beberapa dealer sebelumnya. Menurutnya sebelum ke Motor Care ya, sudah ada 7 dealer yang dihubunginya lebih dahulu, sampai beberapa dealer yang merek motor lain yang tersebar di Depok, Jawa Barat. Dealer yang menjual motor tersebut tidak menyangka ternyata ada konsumen maksud saya yang beli sepeda motor pakai uang recehan. Hal ini kejadiannya pada Minggu 25 September 2016 saat Setiadi datang bawa uang pecahan Rp1.000 ya di dalam 2 ember cat ukuran 25 kilo dan 1 kardus. Wow. Ini perlu berapa tahun atau berapa bulan ya untuk mengumpulkan uang recehan 1.000. Iya, tapi itulah impian ya. Kalau dia mimpinya pingin beli motor ya, dengan demikian ada motivasi untuk bisa mengumpulkan uang walaupun bentuknya adalah recehan ya. Nah, saya juga sedang ngumpul recehan juga di rumah ya. Oh, lagi tapi ngumpul recehan mangkok, juga ya. Sekarang kira-kira saya mau beli apa? Nah, tunggu aja berapa tahun lagi ya. Berapa tahun lagi ya? Mungkin sudah ada di depan rumah parkir pesawat ya. Oke, cita-cita. Ya. Ya, kita tidak dilarang ya, tidak bayar untuk bercita-cita ya, untuk yang gratis. Ya udah, kita impikan apa yang nanti insyaallah yang apa yang kita mimpikan itu menjadi kenyataan dan kita harus nyatakan apa yang kita mimpikan. Nah, kalau bicara juga impian, kemudian saya masih tertegun kalau tadi malam tuh saya ada melihat kisah dari Bapak Yusuf Kalla ya. Mungkin ini juga penting disampaikan oleh kesabar pusing informasi ini. Ketika motivasi yang dan mimpi begitu besar, kemudian itu juga doa disampaikan oleh seorang ibu. Ya, ibunya adalah Atirah, ibu Bapak Yusuf Kalla ini sendiri ya. Jadi ketika kecil dia dipakaikan peci sama ibunya sambil mengucapkan nanti kamu kelak nanti akan menjadi seorang gubernur gitu ya. Nah, ternyata itu jadi motivasi dia sampai akhirnya bukan gubernur lagi gitu. Yeah. Tapi sudah menjadi wakil presiden Republik ya, Indonesia. Republik Indonesia. Nah, ini ternyata pengaruh sugesti ibu itu sangat penting ya. Aduh, jadi kangen sama ibu saya di rumah dan untuk ibu-ibu yang lain juga ya. Yeah. Oke, mungkin itu aja, langsung nanti kita akan bahas khusus mungkin ya untuk ibu ya. Okay. Nanti panjang kalau cerita ibu ini. Mungkin Riko silakan di closing. Ya, baik sahabat muslim di rumah. Hampir 90 menit ya kita menemani sahabat muslim di rumah. Dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih telah menyaksikan program kami, program Assalamualaikum Indonesia. Dan mudah-mudahan program kami Assalamualaikum Indonesia bermanfaat untuk Anda semua. Menambah wawasan Anda, menambah khazanah keilmuan Anda. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi timbangan nanti kebaikan di akhirat sana. Insya Allah. Dan semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang kedepannya lebih baik lagi daripada hari sekarang. Dan sebelum penutup nanti ada Husnul ya yang membacakan terakhir ya Husnul ya. Untuk menutup acara ini ada requestan dari Ibu Nuri dan itu surah An-Nahl. Dan salam muslim, akhirnya saya Riko Nafetrima. Dan saya Abror. Dan saya Husnul Huluk. Dan seluruh kerabat kerja program Assalamualaikum Indonesia mohon undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Sungguhnya kesalahan yang kami perbuat itu adalah dari kami sendiri dan dari syaitan. Dan kebaikan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berdoa, berusaha dan semangat. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina makaru as-sayyi'ati an yakhsifallahu bihimul ardh. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ.